Run. Ya halo guys, kembali lagi dengan saya Dani Haris. Di video saya kali ini saya motovlog ya. Di motovlog saya kali ini saya akan membahas kenapa saya selalu menggunakan Pertamax di motor saya guys. Ya, alasan yang paling pertama adalah selain Pertamax itu harganya cukup terjangkau ya guys. Meskipun sekarang sudah turun kan, baru naik lagi, turun lagi, naik lagi ya, tak tahulah, pokoknya naik turun. Sekarang itu harganya sekisaran 8.000 berapa gitu ya guys. Dan itu menurut saya lebih murah daripada dulu yang pernah sampai 11.000 itu. Wah, itu mahal sekali guys. Di waktu yang 11.000 itu saya belum pakai Pertamax karena saya belum punya Satria ini. Setelah saya punya Satria ini ternyata turun guys, makanya saya pakai Pertamax terus. Itulah alasan saya yang pertama. Dan yang kedua, Pertamax itu memiliki oktan yang lebih tinggi ya guys dari premium, 92, sedangkan premium sendiri hanya 88, sehingga kotoran di ruang bakar itu dapat diminimalisir sehingga tidak ada tumpukan kotoran di ruangan bakar Anda, motor Anda guys. Dan setelah saya pelajari, saya baca-baca di YouTube, di Google, itu ternyata motor yang menggunakan Pertamax itu guys, itu jauh lebih lama untuk overhaul atau turun mesin ya guys. Sedangkan motor yang menggunakan BBM bensin atau Pertalite itu lebih cepat turun mesin. Entah itu akibatnya dari mana, atau mungkin karena tumpukan residu tersebut ya guys. Mohon maaf ya guys, tadi saya membenarkan kamera saya karena gambarnya kurang tepat gitu. Kenapa saya kasih di speedometer karena untuk memantau ya guys. Kadang soalnya kamera iCam saya ini kalau pas ngerekam video gitu kadang macet ya. Makanya saya taruh di situ untuk memantau apakah video saya berjalan dengan lancar atau tidak. Dan alasan berikutnya adalah kalau pakai Pertamax itu motor saya jadi tarikannya itu lebih enteng guys. Akselerasinya itu lebih mantap, lebih akurat, padat. Ya pokoknya itulah, lebih mantap guys. Contohnya saja dari 0 sampai 120 km per jam itu hanya butuh waktu sekitar beberapa detik, dengan jarak sekitar 100 meter itu sudah dapat ya guys. Saya pernah mencobanya itu, dan di video saya sebelumnya saya sudah membandingkan top speed motor saya ketika menggunakan BBM jenis premium atau bensin dengan saya menggunakan Pertamax ya guys. Kalau Anda mau ngecek nanti silahkan lihat di deskripsi, saya akan memberikan video saya di situ. Silahkan kalian berikan perbedaan juga, melihat perbedaan top speed motor saya menggunakan BBM dengan Pertamax. Dan kelebihan yang selanjutnya, penyaringan untuk Pertamax itu sendiri lebih bersih ya guys. Aduh, siapa tuh lewat set cewek. Pertamax itu lebih bersih ya guys penyaringannya, bisa dibuktikan. Saya sudah pernah bersihkan oli-oli di mesin motor itu menggunakan dua di dalam botol, satu saya isi bensin, yang satu Pertalite dari tangki motor saya. Dan warnanya itu kalau untuk Pertamax itu kan agak kebiru-biruan ya guys, dan itu terlihat lebih bersih daripada bensin yang warnanya kuning. Kalau Pertalite hijau, sedangkan Pertamax biru dan bensin kuning. Kalau yang terbaru ini guys, yang baru keluar sekitar bulan Juli ya, kalau tidak salah Juli 2016, Pertamax Turbo itu sudah diluncurkan dengan RON 98, sangat luar biasa, dengan warna merah. Saya sudah lihat di Google dan di YouTube perbandingan Pertamax Turbo itu warnanya apa guys. Dan saya nanti akan berikan gambarnya. Pertamax Turbo itu warnanya merah. Dan jika ada Pertamax Turbo di sini, mungkin saya ingin mencobanya, guys. Tapi di pom bensin atau di SPBU di sini belum ada menjualnya, guys. Dan itu adalah alasan saya menggunakan Pertama, guys. Selain juga itu, top speed menambah, akselerasi menambah, sedangkan untuk kotoran di ruang bahan bakar itu menurun. Jadi kesimpulannya, semoga video saya bermanfaat. Dan jika Anda ingin menggunakan Pertamax juga, Anda baru bisa merasakan reaksinya itu setelah 2 atau 3 kali ngisi Pertamax full, ya guys. Karena mesin tersebut jika sudah terlalu lama diisi dengan bensin BBM atau premium, dia akan perlu adaptasi, guys, untuk BBM jenis baru. Kalian baru bisa merasakannya setelah beberapa kali ngisi berikutnya. Karena saya sudah mencobanya itu di motor Mio bapak saya, yang pertamanya selalu menggunakan bensin, dan saya ubah menggunakan Pertamax untuk beberapa hari, dan ternyata rasanya itu tidak spontan keluar, guys. Jadi beberapa hari kemudian baru terasa. Dan semoga video saya bermanfaat. Dan jika Anda ingin menggunakan Pertamax, yuk rasakan bedanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.